Ya sebenarnya sama aja sih, kayak seperti yang di sini juga acaranya. Mungkin tempatnya aja kali beda. Gimana kak, persiapan udah semuanya udah disiapkan? Ya kalau persiapnya sih ya kita udah siap juga, dari seperti yang sebelum-sebelumnya udah siap. Kenapa untuk acara ngunduh mantunya sendiri kenapa diadain di Palembang bang? Di Medan. Kan kemarin katanya bapak kan kalau misalnya di Palembang. Setahu saya sih di Medan yang belum paling masih apa? Bukannya Jakarta bang? Itulahnya katanya Jakarta mungkin. Masalah izin. Kalau yang kayak gitu-gitu sama yang bersangkutan aja sih. Tapi kalau Kak Bobby taunya memang di Medan. Kalau ya tahu saya di Medan. Kira-kira tanggal baju adat sendiri, Bang? Adat Medan, Padang atau Palembang? Adat sama aja sih kayak sebelumnya. Bang, buat tanggalnya tanggal berapa, Bang? Oh, kurang tahu. Kapan berangkat keluarga? Keluarga berangkatnya kapan, Bang? Keluarga besar? Belum tahu kapan. Kita masih di sini semua. Katanya mungkin minggu depan kali bang, benar nggak bang? Iya dengar sih seperti itu, cuman nggak tahu minggu depannya kapan. Tanggal 5 kan ya? Kurang tahu. Itu kalau ngunduh mantu itu maksudnya kayak gimana sih bang? Bisa jelasin nggak ke kita bang? Biar publik juga tahu adat itu kayak gimana gitu. Iya. Di luar Padang. Ya benernya sama aja sih, kayak seperti yang di sini juga acaranya. Mungkin tempatnya aja kali beda. Tapi itu rangkaiannya tuh memang benar-benar adat Padang semua ya bang, untuk untuk bantunya. Ada juga Sunda juga. Oh ada adat Sundanya juga. Ya, pasti. Jadi dua suku digabung. Iya sama kayak seperti sebelumnya, cuman kan beda tempat aja. Nah kalau untuk untung bantu itu yang dari Padang itu didatangkan langsung dari Padang ya? Ya di mana? Didatangkan langsung apa namanya tetuanya istilahnya. Tetua adat. Oh ya pasti ada sih. Pengadatnya harus ada ketua dari, misalnya mau wakili dari Padang nggak siapa ketua sih. Bang, untuk tamu-tamu undangan udah disiapkan semua-muanya mungkin acara adatnya? Undangan sih saya kurang tahu, belum tahu. Undangan sih saya kurang begitu tahu. Apakah sama seperti yang acara resepsi kemarin, bang? Apa tuh? Untuk yang tamu-tamu yang datang? Ya kemungkinan sih hampir sama sih kayak seperti yang sebelumnya lah kita ada ini. Rencana berapa jumlahnya akan diundang untuk di acara unduh mantu? Oh kurang tahu mbak, kurang tahu berapa. Karena kan unduh mantu ini kan secara langsung kan kita kan menyiarkan informasi tentang keanekaragaman budaya ya ke penonton. Kurang tahu sih. Itu saya kurang tahu. Kak Bobby ada doa mungkin buat semoga dilancarkan buat para doa sih saya doa terbaik aja ya, semoga acaranya ya gimana ya dilancarkanlah, lancar sampai selesai lah, itu aja sih doa saya, harapan saya sih. Oke, kakak sebagai seorang abang buat Bilar, melihat Bilar sudah menikah gimana? Ya perasaannya pasti bahagia, sama juga kan seperti kayak kalian umumnya, sama gitu sih. Kayak yang nengok-nengok di TV sama aja kan, bahagia juga. Lebih gimana gitu Bilarnya kalau di mata abang setelah menikah? Gimana ya, Bilarnya ya yang pasti dia gak berubah sih. Bilar yang dulu sama yang sekarang pasti ya sama aja sih, gak ada yang berubah menurut saya. Kak Bobby, ada yang diberikan oleh Bilar buat kak, buat seorang kakak gitu mungkin dari Bilar? Ada. Apa kak, boleh? Ada dari, paling kita ngasih cincin kawin dari MRBJW dari. Ada lagi yang spesial mungkin, sesuatu mungkin ujangan-ujangan buat kakak? Ya, belum ada sih, belum ada. Cuman itu doang. Kado pernikahan dari Bobby sendiri? Apa tuh? Kado pernikahan dari Bobby sendiri? Dari cincin kawin aja. Pengen punya cepet momongan nggak, doanya mungkin dari itu? Iya pasti ya, insya Allah ya cepet ada dapat momongan lah. Semoga anak menjadi anak soleh. Bang Bobby, menanggapi berita-berita yang beredar bahwa Lesti sudah hamil, di mana Bang Bobby? Wah, nggak tahu sih itu. Sebagai keluarga gitu, maksudnya tanggapannya ya biarin ya, itu berita hanya apa? Itu mungkin ya, mungkin ya orang-orang yang pro kontra aja sih sama Lesti gitu sih. Oke, makasih banyak. Bang Bobby. Ya, makasih. Bang Bobby boleh